berpuasa. Kata ahli bisa Anda ambil dari pengertian bahasa Indonesia, yaitu pakar, keahlian, kesanggupan yang tingkat tinggi terhadap sesuatu hal. Atau ahli dari kata aslinya, yaitu bahasa Arab. Ahli itu artinya host, tuan rumah. Jadi kalau Anda ahli puasa, itu artinya Anda adalah tuan rumah puasa. Di dalam diri Anda itu ada puasa dan Anda tuan rumahnya. Atau puasa adalah rumah Anda. Itu timbal balik rohaniah yang bisa terjadi kapan saja. Nah, yang saya maksud ahli puasa di luar atau di atas ilmu bahasa adalah orang yang telah memiliki pengalaman yang mencukupi untuk memenuhi syarat kriteria dari keimanan atau kemukminan. Menurut Rasulullah, orang mukmin adalah kalau ada dia di sekitarmu, apa dalam skala kecil atau skala besar, kalau ada orang mukmin, maka di sekitar dia amanlah harta semua orang, amanlah nyawa semua orang, dan amanlah kehormatan semua orang. Nah, orang yang sudah mampu mengamankan kiri kanannya, tidak korupsi dia, tidak nyolong, tidak menyakiti orang, dan tidak membunuh orang, itu berarti dia adalah seorang mukmin yang memenuhi syarat berdasarkan kriteria yang disebutkan oleh utusan Allah yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang telah memenuhi pengalaman dan penjaminan terhadap lingkungannya atas harta orang lain, nyawa orang lain, dan kehormatan orang lain, itulah yang disebut ahli puasa. Orang yang masih hanya menikmati, menurut-nuruti keinginan, maka dia bukanlah ahli puasa. Karena dia sangat bisa mengancam harta orang lain, mengancam nyawa orang lain, dan kehormatan orang lain.